Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan takwa yang sesungguhnya. Bertakwalah, jangan sambil lalu dalam bertakwa. Bertakwalah sampai mati, dan berislamlah sampai mati, dan matilah bersama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah rahimakumullah, tema khutbah Jumat kita pada hari ini adalah kemenangan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tugas kita hanyalah mengokohkan iman, lalu bersatu, kemudian berjuang. Dan yang paling penting juga adalah as-sabat, istiqomah, konsisten. Tentang tema ini, saya khatib akan mengambil ibrah dari kisah Hunain, Ghazwatul Hunain, yang digambarkan di dalam surah At-Taubah ayat 25 dan 26. Sebagai kata kunci adalah Muslim saat itu terserang sindrom merasa banyak, terserang tergerogoti penyakit ujub bahwa dia kuat karena banyak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yauma hunain. Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu di banyak medan tempur ketika kamu berperang, termasuk di perang Hunain. Allah juga tolong kamu. Namun ada catatan terhadap kamu di perang Hunain. Perang Hunain adalah perang yang terjadi setelah Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Umat Islam saat itu sedang euforia karena baru saja menguasai Mekah. Dan dakwah saat itu sedang marak-maraknya dakwah, tapi terpukul kalah. Kondisi umat Islam pada saat itu merasa sudah di atas angin karena jumlah mereka 12.000 pasukannya dan sudah menguasai kota Mekah. Sampai ada di kalangan mereka yang berkata, "Lan naglibal yauma bil kasrah." Kita tidak mungkin bisa dikalahkan karena kita banyak. Saat itulah Allah kemudian menarik ridhonya dan meninggalkan umat Islam sendirian berjalan. Bayangan saya, mungkin saat itu umat Islam ketika berperang semua pada takbir Allahu Akbar, tapi ada penyakit di dalam hatinya. Wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Pada perang Hunain kamu terserang penyakit, terserang sindrom merasa banyak. Padahal banyaknya kamu tidak ada gunanya. Tidak ada berguna, tidak berguna sama sekali jumlahmu itu. Bayangkan, ini baru saja menguasai Mekah. Dan yang dihadapi cuma dua suku. Dua suku ini paling dengki, paling benci, 24 jam siang malam memikirkan bagaimana cara mengalahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agar Islam tidak menyebar, agar Islam tidak menyebar, agar Islam tidak menyebar, agar Islam tidak menyebar. Itu yang ada di benak dua suku Hawazin dan Saqif. Peperangan ini terjadi di antara Mekah
dan Taif di sebuah lembah yang bernama Hunain, di sebuah lembah. Falam tughniyankum syai'a, karena kamu sudah a'jabatkum ujub, tidak lagi ikhlas mengharapkan pertolongan Allah, padahal pertolongan itu hanya dari Allah dan kemenangan itu hanya dari Allah. Laqad nasarakumullah idza jaa nasrullah. Kata nasrun dilekatkan dengan lafzul jalalah Allah, ditempelin kira-kira begitu. Nasrun dan Allah, pertolongan atau kemenangan dan Allah. Ini membuktikan bahwa hanya milik Allah dan hanya dari Allah lah kemenangan itu. Dan kamu hanya menang kalau kamu ditolong oleh Allah. Tapi sudah copot imanmu pada saat itu. Meskipun takbirmu keras Allahu Akbar, tapi sombong, ujub, lepas sudah kebersandaran dengan Allah, lepas sudah ketergantungan dengan Allah. Berapapun jumlah kamu, berapapun senjata kamu, di perang Hunain Rasul sendiri yang bertransaksi silah senjata. Rasul yang bertransaksi langsung, mempersiapkan semua persenjataan. Tapi Rasul kemudian dengan izin Allah tidak diperlihatkan kondisi hati umatnya, bahwa umatnya terserang sindrom merasa banyak. 12.000, yang 10.000 itu gabungan antara muhajirin dan ansar. Yang 2.000-nya lagi adalah yang disebutkan di dalam surah An-Nasr, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika penduduk Mekah itu kemudian berbondong-bondong masuk Islam, 2.000 bergabung melawan 4.000. Di atas kertas harusnya menang, tapi bukan Allah yang menjadi harapannya, bukan Allah yang menjadi sandarannya, bukan Allah yang merupakan puncak daripada tujuannya. Apa yang terjadi? Pastinya Rasulullah SAW menjadi korban yang pertama. Dan yang monumental adalah Khalid bin Walid, yang setiap peperangan selalu pada posisi yang gagah sebagai Saifullah. Khalid membawa 700 ribu pasukannya dari Bani Sulaim. Dari 12 ribu itu Khalid sendiri punya pasukan 700 ribu. Ketika pasukan Khalid yang pertama kali turun ke lembah, karena dipancing oleh dua suku yang dengki ini, Saqif wa Hawazin, yang mengintai terus kondisi umat Islam, dipancing karena merasa banyak kemudian lupa, seorang kakek diterjunkan ke lembah dari Bani Saqif dan Hawazin. Sementara pemimpin dari Saqif dan Hawazin, Malik bin Auf An-Nasari, seorang pemuda berusia 30 tahun yang memimpin dari kalangan musuh itu pada saat itu. Pasukan muslim dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Dan veteran-veterannya turun, dan orang-orang berpengalamannya turun, termasuk Khalid bin Walid dengan 700 pasukan elitnya itu. Lengah umat Islam, tidak diketahui dari mana asalnya. Karena berada di lembah, tiba-tiba panah menghujani pasukan Khalid. Bukan puluhan, mungkin bukan ratusan, tapi mungkin ribuan, wallahu a'lam bishawab, seperti hujan. Akhirnya Khalid menjadi korban dan terkena panah. Tak mampu lagi berjuang, bersandar di kendaraannya. Tak berdaya. Khalid bin Walid. Apa yang terjadi pada saat itu? Kocar kacir umat Islam. Yang 12.000 betul-betul falam tughni ankum syai'a. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Bumi yang tadinya luas tiba-tiba menjadi sempit, terasa sempit, padahal buminya itu-itu saja. Yang tadinya lembah ini kelihatan luas, tapi saat itu terasa sempit karena ketakutan. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Summa wallaitum
Mudbirin. Kamu pun pada saat itu dicatat oleh Allah. Kalian kemudian membalik, lari tunggang langgang umat Islam. 12.000 lawan 4.000, lari tunggang langgang. Kenapa? Kenapa? Allah tidak ada lagi di benaknya. Allah tidak ada, tidak agung lagi di lisan sebagian umat Islam. Sidang jumlah rahimakumullah, ada hukum di dunia ini. Yang kuat menyingkirkan yang lemah. Yang pintar menyingkirkan yang lengah. Yang bodoh otomatis tersingkir. Ini hukum di muka bumi. Kalau bercerita tentang kekuasaan, yang kuat menyingkirkan yang lemah. Yang pintar menyingkirkan yang lengah. Walau Anda pintar, walau Anda banyak, walau senjatamu lengkap, tapi kamu lengah, lewat. Karena yang kuat menyingkirkan yang lemah, yang pintar menyingkirkan yang lengah. Itu yang terjadi. Diserang dari atas, dipanah. Lari tunggang langgang dan kalian ketakutan. Buminya itu-itu saja yang tadinya terasa luas, tapi saat itu terasa sempit rasanya. Sidang jemaah rahimakumullah. Ini sekilas peristiwa Hunain. Summa wallaitum mudbirin. Tapi untunglah di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersih keyakinannya, yang bersih imannya. Kalau ada di antara kita yang yakin akan ada yang bisa mendatangkan bahaya bersama Allah, sudah musyrik kita. Saudara-saudara, sidang jumaah rahimakumullah. Hikmah dari perang Hunain yang ingin khatib tekankan adalah bahwa inna akhwafu ma akhafu ala ummati. Rasulullah SAW bersabda, yang paling aku takutkan dari umatku bukan syirik besar atau syirik yang nampak. Umat Islam saat ini mungkin tidak kelihatan lagi bahwa sesajen menyembah pohon tua, batu, sumur, mungkin di sebagian kecil saja. Tapi boleh jadi di dalam hati kita ini ada berhala-berhala kecil yang kita sembah. Tapi kita merasa beragama. Pada hakikatnya kita sudah menyembah uang. Kita merasa beragama. Pada kita sudah menyembah jabatan. Kita merasa sudah haji, sudah umroh, sudah beribadah, sudah khusyuk. Padahal menyembah dunia, padahal menyembah keluarga, menyembah anak, menyembah bapak, menyembah istri, menyembah semua yang kita sembah di dunia ini. Sebagaimana ada 360 lebih patung di sekeliling Ka'bah yang saat itu orang-orang Quraisy mengira kalau dirinya sedang beribadah kepada Tuhan di hadapan Ka'bah, padahal antara dia dengan Ka'bah ada berhala yang dia sembah. Kalau ada di antara kita yang merasa ada yang lain, dia kita yakini dia bisa mendatangkan manfaat bersama Allah, musyrik kita. Ada yang lain bersama Allah bisa membahayakan kita, musyrik kita. Ada yang lain bersama Allah bisa memuliakan kita, musyrik kita. Ada yang lain bersama Allah bisa menghinakan kita, musyrik kita. Karena wal muhyi wal mumit, yang maha menghidupkan cuma Allah, yang maha mematikan cuma Allah. Kalau ada di antara kita yang yakin di sana ada yang bisa membunuh kita selain Allah, musyrik kita. Kalau ada yang lain di sana kita yakini bisa menjaga kehidupan kita bersama Allah, musyrik kita. Huwal muhyi huwal mumit, huwal hayyu huwal qayyum, huwal dhar huwal nafi', huwal mu'izzu huwal mudhillu. Kira-kira sampai di sini. Sidang jumaah, coba periksa di hati masing-masing, ada gak berhala-berhala itu? Kalau berhala itu ada di dalam hatimu, percayalah, Islam tidak akan bangkit dengan orang-orang seperti itu. Meskipun takbirnya keras, Islam
tidak akan izzah, tidak akan mulia bersama orang-orang yang masih banyak kemusyrikan, syirkul khafi di dalam jiwanya. Islam tidak akan bangkit. Islam tidak akan jaya. Islam tidak akan bersatu. Sedang jumlah rahimahkumullah. Apa yang terjadi setelah itu? Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa anzala junudan lam tarauha wa adzabal ladzina kafaru wa kadzalika jazaul kafirin. Ketika perang berkecamuk dan umat Islam mulai lari tunggang langgang, Rasul sallallahu alaihi wasallam panggil Al-Abbas, orang tua. Iya, pamannya. Abbas, teriakan kepada veteran-veteran Baitur Ridwan, orang-orang yang pernah bersumpah berbaiat janji di bawah pohon Ridwan ketika Sulhul Hudaibiyah. Apa yang terjadi? Abbas berteriak, dan konon dikisahkan enggak sampai 100 orang atau sekitar 100 orang berbalik. Yang 12.000, yang berbalik cuma 100 orang. Walaupun orang-orang Hunain, Bani Thaqif dan Bani Hawazin total war, perang total melawan Rasulullah SAW. Dia bawa ternaknya, dia bawa emasnya, dia bawa anak-anaknya, dia bawa perempuan-perempuannya, dia bawa semua yang dia miliki. Ini demi total war, perang total katanya. Karena untuk itu mereka berperang. Hamiyah jahiliyah, bukan Tuhannya. Tapi karena pada umat Islam pun terserang sindrom asyirkul khafi, iz a'jabatkum ujub kasratukum, kamu terserang penyakit ujub, bangga diri karena banyak, maka kafir pun menang pada awalnya. Namun ketika Abbas teriakan kepada segelintir umat Islam yang kembali dan berpegang dengan keimanannya, dengan ketakwaannya, dengan tauhidnya yang murni, maka meskipun takbirnya tidak terlalu keras, tapi keluar dari jiwa yang bersih, yang yakin huwal muhyi wal mumit, cuma Allah yang maha menghidupkan dan mematikan, huwal hayyul qayyum, cuma Dia yang maha hidup dan terus mengurusi hambanya tanpa lelah, huwal mu'izzul mudhillu, cuma Allah yang maha memuliakan dan maha merendahkan. Ketika itu yang ada di dalam jiwa mereka, dan mereka mengatakan cuma Allah yang bisa mendatangkan bahaya dan manfaat, al-hujum, kembali, serangan balik, terpukul mereka semua. Sidang jumlah rahimahkumullah. Di mana rahasianya? Kenapa kemudian bisa balik menyerang? Anzalallahu sakinatahu. Pertolongan pertama yang Allah turunkan kepada orang beriman setelah mereka kembali bersandar kepada Allah, memurnikan tauhidnya kepada Allah adalah diturunkanlah ke dalam jiwa mereka malaikat-malaikat as-sakinah yang menenangkan jiwa mereka sehingga terbebas dari rasa takut. As-sakinah. Anzalallahu sakinatahu. Kepada siapa? Tidak kepada semuanya. Kepada mereka yang bersih tauhidnya. Ala rasulihi wa alal mu'minin, kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Karena mereka membuktikan keimanannya dengan bertawakal hanya kepada Allah, dengan tidak menjadikan senjata sebagai Tuhan, tetapi semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita cuma berjuang karena kemenangan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita cuma berniat, yang menyempurnakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah bersatu, biar Allah yang selesaikan semuanya. Sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Allah tidak butuh bantuan kita pada hakikatnya. Maka ketika itu ada di dalam jiwa umat Islam, datang pertolongan Allah yang kedua. Yang pertama as-sakinah, yang kedua adalah apa? Wa anzala junudan lam tarauha. Allah kirimkan setelah itu pasukan-pasukan yang tidak terlihat. Lihat di ayat ini ada yang menarik. A'jabatkum kasratukum wa anzala junudan lam tarauha. Sebagai pengganti bahwa tidak ada gunanya banyak, yang Allah turunkan adalah pasukan yang tidak kamu lihat dengan mata kamu, dengan mata biologis kamu.
Karena orang-orang beriman hanya yakin pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, iman bil ghaibnya sempurna bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terkalahkan. Huwal Aziz. Huwal Aziz. Allah itu selalu menang dan tidak akan pernah terkalahkan. Dan barang siapa yang yakin kepada Allah seperti itu dan bermohon kepada Al-Aziz seperti itu, pasti akan Allah berikan. Para pendiri negeri ini, para pahlawan negeri ini mewarisi itu, sehingga Allah berikan kepada Indonesia negeri yang luas. Sidang jemaah rahimakumullah. Wa anzala junudan lam tarauha, para malaikat yang tebas mereka. Ingat di perang Badar? Itu veteran Badar ketika pulang dari Badar kaget. Saling cerita satu sama lain. Belum saya tebas, tiba-tiba jari-jari mereka putus. Baru saya mau tebas leher, tiba-tiba udah mental sendiri leher mereka. Zunu dan lam taruhan. Kalau kita hamba-hamba yang beriman pasti yakin hanya mengharapkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu bebaslah dari ujub, bebaslah dari riya, bebaslah dari sum'ah. Bebas. Betul-betul murni keimanan hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam hati ini Allah agung, maka di lidah ini Allah pun agung. Tapi kalau di hati kita Allah tidak agung, walaupun ratusan ribu kali nama Allah kamu sebut, enggak ada gunanya. Ingat kisah Suraqah yang pedangnya sudah hampir menebas leher Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bakal menyelamatkan kamu pada hari ini? Kematian sudah di ujung. Tapi karena iman itu bersih, Al-Muhyil Mumit cuma Allah, Al-Hayyul Qayyum cuma Allah, Ad-Darun Nafi cuma Allah, Al-Mu'izzul Mudhillu cuma Allah, tidak ada yang dikhawatirkan. Karena Allah agung di dalam hatinya, hanya dengan satu kata, siapa yang menyelamatkan kamu wahai Muhammad? Allah. Gemetar tangan Suraqah. Iya. Orang yang mengagungkan Allah di dalam hatinya, maka agung lafzul jalalah di lisannya. Sidang jemaah, Anda mau tahu seberapa agungnya kita di hadapan Allah? Periksa dadamu. Seberapa agung Allah di dalam hatimu? Seberapa mulianya kamu di hadapan Allah? Periksa hatimu. Seberapa agung Allah di dalam dadamu? Sedang jemaah, Anda mau agar lisanmu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika mengucapkan asma-Nya. Mulailah dengan idza dzukirallahu wajilat qulubukum. Kalau nama Allah sudah disebut di telingamu dan jiwamu goncang dengan getaran cinta, dengan getaran takut, dengan getaran tawakal, dengan getaran pasrah, insyaallah setiap lafzul jalalah, setiap asma yang keluar dari lisanmu akan membuka semuanya. Semoga Allah karuniakan kita kekuatan itu. Wa adzabal ladzina kafaru. Allah sendiri yang akan akhirnya mengazab orang-orang yang kafir. Wa kadzalika jazaul kafirin. Kadang-kadang untuk menang kita tuh terlalu serakah, ingin semuanya kita yang menyelesaikan, ingin semuanya kelihatan di depan mata, ingin semuanya kita yang kelihatan hebat, ingin melihat musuh hancur di hadapan kita. Tenang. Wa adzabal ladzina kafaru. Orang-orang yang kafir itu urusan Allah bagaimana cara menyiksanya. Wa kadzalika jazaul kafirin. Jangan terlalu mendahului Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ingin berbuat baik tapi hawa nafsu yang muncul bisa syirkul khafi lagi. Semoga ibrahim ini bisa jadi manfaat buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ayuhan nas ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kata kunci jika ingin jadi pemenang, jadilah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Muhammad yang ingin membawa Islam
Sebagai umat Muhammad, kita punya kewajiban untuk membawa selalu panji Islam. Dan kalau perlu, matilah bersama Islam. Dan berislamlah sampai mati. Tidak ada yang membuat kita mulia sebagai seorang Muslim, kata Umar bin Khattab. Nahnu qawmun a'azzanallahu bil Islam. Famahma btaqayna bighairihi adzallanallah. Kita ini kaum umat yang sudah Allah muliakan lewat Islam. Kalau kamu cari kemuliaan lain dengan menyudut-nyudutkan Islam, kamu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hiduplah bersama Islam dan matilah berislam bersama Islam. Dan berislamlah sampai mati. Dengan cara ittiba li sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti syariatnya, ikuti syariatnya. Jauhi hawa nafsu dalam beribadah. Jauhi bid'ah dalam beribadah. Ikutilah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jangan lupa perbanyak selawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Rasakan kenikmatan berselawat. Dapatkan indahnya dan nikmatnya berselawat. Salatan tunjina bihi min jamil ahwali wal afat. Yang akan menyelamatkan kita banyak hal dalam hidup ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ardu an kulli sahabati ajma'in Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala sahabati ridwanullah alaihim wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa ahlik al kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana fi Wamena. Allahumma ansur ikhwanana fi Jayapura. Allahumma ansurhum. Allahumma ansurhum. Allahumma ihfazhum. Allahumma a'inhum ya Allah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.